السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Saudara penubuhin Ustamayi Syarudin, segala pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, kita menyambung kepada tafsir kita di Al-Qur'an FM ini mesti ayat yang ke-103 dan 104 daripada surat Taubah, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Semuanya doamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tidakkah mereka mengetahui bahawasanya Allah SWT menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahawasanya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Saya inilah nanti dikasih Allah sekalian. Mereka yang mengakui dosanya, mereka ini sewajarnya dibersihkan dari dosa yang telah dilakukan sebelum itu. Dan kerana sebab utama tidak menyertainya mereka ke medan perjuangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ingin bersenang lenang dengan harta yang mereka miliki, atau disebabkan kerana harta lah yang menghalang mereka daripada berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini saudara, ia memberi bimbingan kepada kita tentang cara membersihkan diri. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil harta mereka, tujuan disedekahkan kepada yang berhak. Inilah demikian seperti yang diurai oleh Al-Imam Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya Tahrir Tanwir, yang cuba menghubungkan ayat ini dengan ayat yang terdahulu. Al-Imam Ibn Kasir pula kalau kita lihat dalam tafsir beliau mengatakan bahawa Allah memerintahkan Nabi SAW mengambil harta daripada orang-orang Islam ini untuk tujuan zakat, membersihkan diri, membersihkan, menyucikan hati mereka dengan ibadah yang dikerjakan itu. Ini berlaku umum, meskipun sebahagian dari tafsir seperti yang telah kita gambarkan mengembalikan dhamir, kata ganti nama dalam kalimah amwalihim itu kepada golongan yang telah mengakui dosa mereka, yang telah mencampur adukkan amal saleh dengan buatan buruk seperti yang telah kita huraikan dalam kuliah terdahulu. Oleh kerana itu, ada sebahagian dari golongan masyarakat Arab di perkampungan yang menolak bayar zakat dengan alasan ayat ini khusus untuk mereka yang bertaubat kepada Nabi SAW, taubat kepada Allah SWT. Mereka berkeyakinan bahawa tidak wajib bayar zakat kepada pemimpin orang-orang Islam kerana ayat ini khusus ditujukan kepada golongan yang tertentu sahaja. Alasannya, Allah menggunakan dalam dhamir di sini khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tapi tafsiran dan kefahaman yang silap ini telah dibantah oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan jumhur para sahabat. Itu sebab Zain Umar Khattab radhiyallahu anhu pada peringkat awal apabila Sina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengambil keputusan untuk memerangi golongan yang enggan mengeluarkan zakat, sampai Sina Abu Bakar mengatakan, aku akan memerangi mereka yang pernah mengeluarkan zakat walaupun kadarnya seperti kadar ikal yang pernah dikeluarkan pada zaman Nabi SAW. Tegas Abu Bakar ini. Sayyidina Umar akhirnya memahami kata-kata Abu Bakar bahawa aku tidak akan membenarkan pemisahan berlaku di antara ayat salat dan zakat dilakukan oleh mereka. Demi Allah, kata Abu Bakar lagi, seandainya mereka menolak untuk membayar walaupun seekor anak kambing yang dahulu mereka membayarnya pada zaman Nabi SAW, saya aku akan perangi mereka. Ini seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Bukhari dalam satu hadis, seperti yang diuraikan oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala di sini, wasalli alaihim. Wasalli alaihim artinya berdoalah untuk mereka, iaitu doa
supaya mereka ni diampunkan dosa. Doa supaya mereka ni mendapat keselamatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya daripada Abdullah bin Abi Aufa bahawa Nabi SAW dahulu telah didatangkan kepada Nabi zakat satu-satu kaum. Lalu baginda telah mendoakan untuk mereka. Kemudian Nabi telah didatangi oleh ayahku, kata Abdullah bin Abi Aufa ni, maknanya Abi Aufa lah datang bertemu dengan Nabi SAW membawa zakat. Maka Nabi telah mendoakan untuk Abi Aufa walaupun zakat itu sedikit nilainya seperti yang pernah kita huraikan sebelum ini. Nabi telah mendoakan untuk Abi Aufa, ya Allah, limpahkanlah salawat, rahmat dan keampunan kepada keluarga Abi Aufa. Saya ingin mengingatkan sekalian, kalau orang keluar zakat, sunat kita doakan untuknya. Pernah saya jelaskan dahulu kan? Kali ini dapat kita lihat dalam kitab sebagai contohnya Furu' Masail. Kitab Furu' Masail, satu kitab yang pernah dikarang oleh ulama silam di kalangan ahli ilmu Nusantara, Syekh Marhum Maulana Daud Fattani, seorang alim yang hebat. Alhamdulillah telah pun dipermudahkan bahasanya dalam bahasa Melayu yang moden oleh Datuk Abu Hassan Din Hafizahullah. Bukunya tebal, berkulit tebal, wajar kita miliki sebagai satu khazanah silam ulama-ulama Nusantara. Menarik pendekatan yang diambil di situ, tanya jawab, tanya jawab, berbagai-bagai bab, bab akidah, bab fiqh, bab muamalat, bab salat tahajud, bab zakat. Antara yang menarik dikemukakan di situ, sunat kita mendoakan untuk orang yang mengeluarkan zakat. Jadi janganlah kita masih pelik bila orang tak mengeluarkan zakat, Allah panjangnya doa daripada nilai yang dikeluarkan. Memang itu adabnya, seperti yang diajar oleh Nabi SAW. Ada dijelaskan dalam kitab Furu' Masail yang telah pun dipermudahkan bahasanya oleh Datuk Abu Hassan Din Hafizahullah. Sedangkan ada peluang memiliki kitab ini bernilai dengan isi kandungnya, dengan perbincangannya, perbicaraannya. Kita dapat lihat ulama Nusantara yang telah berkhidmat untuk mazhab Syafi'i sebagai contohnya di Malaysia ini. Dia kitab ni untuk ayah kita, kita hadiahkan pada hari jadinya, pada pakcik kita, pada guru kita, pada madrasah kita, pada surau kita, pada sekolah, pada masjid dan sebagainya. Amat manfaat kandungan dalamnya. Kemudian datang dengan Allah Subhanahu Wa Taala di sini, inna salataka sakanun lahum. Semuanya doa kamu itu, sebahagian daripada para ulama dalam bab qiraat membacanya inna salawatuka. Inna salawat, salawat dibaca menggunakan bentuk jamak, dan sebagian bacanya inna salataka, bentuk tunggal. Sakanullahum maknanya memberi ketenteraman kepada mereka. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata bahawa rahmat, bahawa yang dimaksudkan sebagai sakanullahum ini adalah rahmat bagi mereka. Sedang ini rahmat dan dikasih Allah sekalian. Wallahu sami'un alim, maknanya Allah Maha mendengar, iaitu Allah mendengar doamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali Maha mengetahui, Allah mengetahui orang yang layak mendapat doa tersebut dan orang yang tidak layak untuk menerimanya. Dapat juga dikatakan selain ini mulai kat sekian bahawa ayat yang sedang kita bincangkan ini menceritakan tentang sekelompok orang yang masih lemah imannya. Itu lanjutan daripada kuliah terdahulu yang mencampur adukkan amal salih dengan amal talih, amal baik dengan amal buruk. Mereka diharapkan dapat diampunkan oleh Allah SWT. Jadi salah satu cara untuk penerimaan keampunan itu adalah melalui sedekah. Setiap kali sedekah kita lakukan, kita lihat dalam kitab ringkasan Riyadhus Salihin, bab sedekah sebagai contohnya. Sedekah itu tutfi ghadab Rabb, dia akan madamkan kemurkaan Allah SWT. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW telah diperintah, ambillah atas nama Allah SWT, khus min amwalihim, ambillah atas nama Allah sebahagian daripada harta mereka berupa zakat atau sedekah, diserahkan dengan penuh kesungguhan, ketulusan hati. Bukan keseluruhannya, ambil sebahagian sahaja, bukan pula sebahagian yang besar dan bukan juga yang terbaik, iaitu ambillah harta yang akan membersihkan harta dan jiwa kamu, menyucikan jiwa lagi, mengembangkan harta mereka. Itu sebab kalau kita lihat dalam tafsir Ibn Jarir Tabari, kata Ibn Jarir Tabari maksud di sini sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, satu riwayat yang dikemukakan
Dia katakan di situ bahawa tahiruhum wa tuzakkihim biha, maksudnya di sini tarfa'uhum an khasis manazil ahli nifaq ila manazil ahli ikhlas. Maknanya orang yang diangkat oleh Allah SWT dengan zakat ini daripada rendahnya martabat golongan munafiqun itu kepada tingginya martabat golongan yang ikhlas. Jadi maknanya mengeluarkan zakat tu zakih yang salah satu makna yang dimaksudkan di situ tunan min wa tarfa'uhum, maknanya menambah berkat, menambah nilai, meninggikan. Saya yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Disebut inna salata kasakanul lahum, semuanya doa atau istighfar atau tamakninatul lahum, semuanya doa kamu, istighfar kamu wahai Muhammad memberikan ketenangan kepada mereka kerana Allah telah pun mengampun mereka melakukan dosa ini secara sebenarnya menyebabkan hati rasa tidak tenang, hati masih sempit, hati masih susah. Tapi bila kita melakukan taat dan tambah pula dengan doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia menyebabkan ketenteraman jiwa, ketenangan, kegelisahan yang selama ini ada hilang, luput. Seperti yang kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda hadis ini Muslim. Al khairu matma'annat ilayhi nafsu wa tma'anna ilayhi qalb. Wal-ithmu mahaka fi sadri wa karihta an yattali alaihi nas. Dalam hadis yang berbeza-beza bersini, sebagian dari Ibn Hibban, sebagian dari Ibn Ahmad, yang agak sahih oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jarum Wal-Hikam, bahawasanya dosa ni menyebabkan hati kita rasa besar, hati kita rasa tidak tenang, hati kita masih susah. Dan seterusnya digambarkan di sini kelebihan doa Nabi SAW. Doa Nabi akan berikan ketenangan kepada golongan yang selama ni, yang selama ni telah melakukan maksiat. Antara kelebihan yang ada pada Nabi SAW, kelebihan yang ada pada Nabi-Nabi, kesemuanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Seperti tulis oleh Al-Imam Al-Ins bin Abi Salam dalam satu buku kecil, Kutayyub Sariyah, Kitabun Sariyah. Nama kitab ni Bidayat Usul. Alhamdulillah telah pun diterjemahkan oleh Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Kalau itu nama kecil dia buku ni, 41 kelebihan Rasulullah SAW. Salah satu kelebihan Rasulullah SAW, Rasulullah punya doa itu mendatangkan ketenangan, tamaknina, kelapangan, keamanan pada jiwa seseorang itu, seperti yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam ayat yang sedang kita fokuskan sekarang. Saya bacalah buku 41 kelebihan Rasulullah SAW, tulisan Al-Iz bin Abi Salam yang dikenali sebagai Sultanul Ulama, dipanggil sebagai rajanya para ulama kerana keberanian beliau, ketegasannya. Beliau ni merupakan seorang alim mazhab Syafi'i. Banyak buku beliau, antara buku yang sering kita war-warkan di kuliah tafsir ni, tafsir beliau sendiri. Buku tafsir ni malangnya belum lagi diterjemahkan dalam bahasa kita. Tapi buku kecil ni, Hidayat Usul, telah pun diterjemahkan sebagai 41 kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah saudara, kita menghayati perjuangan Rasulullah SAW ni setiap masa, bukan pada bulan maulid sahaja. Hadiahkan kepada anak-anak dalam perjalanan pulangnya ke kolej, ke PLKN, agar dibaca dalam bas, supaya dapat mereka menyelami menghayati perjuangan Rasulullah SAW dan juga apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ditulis oleh Sultanul Ulama, gelaran yang para ulama berikan kepada Al-Iz bin Abi Salam ni, Izzuddin bin Abi Salam ni, alim mazhab Syafi'i ni, iaitu sultannya para ulama kerana keberaniannya berfatwa walaupun membahayakan kedudukannya pada waktu raja pemerintah telah pun tersasar terikut dengan Kristian. Ada disebut oleh Dr. Abdul Basir bin Abdul Rahman pada awal kitab 41 kelebihan Rasulullah ini. Jadi mereka ni didorong dalam ayat yang sedang kita bincang, didorong untuk bertaubat selepas meninggalkan amal buruk dan supaya selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam ayat yang lalu kita jangan lupa Allah mengajar kepada orang beriman ni dengan peringatannya seperti yang telah kita baca sebelum ini. Wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhra sayyi'an 'asa Allah wa yatubu 'alaihim. Insya-Allah mereka ni diterima taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyakkan taubat kepada Allah, ikutilah segala kesilapan itu dengan kebaikan. Dan satu daripada bentuk kebaikan tersebut adalah bersedekah. Saya ada banyak kelebihan sedekah seperti dinyatakan oleh salah satunya oleh Al-Imam Ash-Shawqani dalam
kitab yang tu Hafatul Zakirin. Sedekahlah kamu, kerana sedekah itu membersihkan harta, menyelamatkan daripada rosak. Da'u mardakum bis sadaqah wa hasinu amwalakum bis zakah. Hendaklah kamu menghalang, mendindingkan harta kamu dengan menunaikan zakat, dan ubatilah pesakit-pesakit kamu dengan sedekah. Di sini riwayat Al-Hakim Al-Mustadraknya dianggap sahih, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban dan lain-lain. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi kelebihan ini mengenai perspektif Al-Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.